sampai sekarang belum ada yang hubungin aku ya soal hasil tender itu. Harusnya hasilnya tuh udah keluar loh. Halo Pak, maaf saya mengganggu. Ini saya Adnan Majaya dari PT Lydia Group. Saya cuma pingin tanya, hasil meeting hari ini gimana ya? Apakah perusahaan Bapak tertarik dengan presentasi yang kakak saya berikan? Hah? Maaf Pak, gak datang meeting. Oh, iya maaf banget ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ruangan saya sekarang. Masih Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya barusan telepon PT EKG. Mereka bilang hari ini perusahaan kita nggak datang untuk meeting tender. Padahal saya ingat saya udah tulis semuanya di posting dan saya tempel di kalender. Tapi kenapa? Perwakilan kita nggak datang untuk meeting. Kamu nggak ngingetin Ibu Eliza? Waktu itu saya udah mau coba cross check jadwal meeting yang Ibu catat di post-it, Bu. Tapi ternyata satu pun nggak ada catatan Ibu. Nggak ada, maksudnya gimana? Saya ingat banget saya tulis di posting dan saya tempel sendiri di kalender. Gimana bisa nggak ada? Bu Eliza di mana? Vina lama amat sih. Belum datang-datang juga. Nah, datang juga akhirnya, Vin. Mau apa sih kamu? Duduk dulu. Maaf nih sebelumnya nih, Vin. Terserah deh. Kamu mau ngomong aku orangnya aneh. Apa mau ngomong apa aja, terserah deh udah. Aku nih lagi bener-bener banget butuh bantuan kamu. Aduh Guna, udah deh. Kamu mau ngomong apa, udah ngomong aja tujuannya apa. Gak usah bertele-tele kelamaan. Gini, Vin. Wulan baru aja dipecat. Terus, satu-satunya mobil yang kita punya ditarik sama Lisin. Karena Wulan udah gak bayar 2 bulan. Aku juga punya utang ratusan juta. Aku gak tahu lagi gimana caranya selain minta tolong sama kamu. Terus yang harus dibayar berapa? Ya, yang wajib dibayar saat ini sih 100 juta, Vin. Juta, parah banget sih kamu. Vin, aku minta tolong sama kamu, Vin. Minta tolong banget. Kalau bukan kamu yang nolongin aku, siapa lagi? Tolong kamu kasih tanda tangan buat nyahirin sertifikat. Karena itu satu-satunya cara. Aku gak tahu lagi harus kayak gimana nyari uangnya. Ayolah, tolongin aku kali ini aja. Ternyata kamu beneran ketemu sama Vina, Mas. Mau apa lagi sih kalian? Ya udah, aku kasih tanda tangan aku. Makasih ya, Vin.
ternyata benar dugaan aku, Mas. Kamu ada main lagi sama Vina. Kok tega kamu giniin aku di saat aku lagi terpuruk? Kali ini aku gak akan tinggal diem. Ih, apaan sih kamu? Eh, peluk-peluk segala. Coba kalau ada yang lihat gimana? Siapa juga yang mau peduli? Kenapa juga mikir orang yang lihat? Memang kita deket kok. Kamu nggak peduli. Tapi kalau aku sih peduli. Coba kalau ada orang yang lihat. Ini kan bisa bahaya. Memang kamu takut siapa sih yang lihat? Jeremy, iya. Emang kamu udah jadi ya sama dia? Hah? Beneran kamu pacaran sama dia? Udah, aku ada janji, aku mau pergi. Eh. Apa lagi sih? Aku mau tanya beneran ini. Emang kamu pacaran bener sama si Jerami itu? Eh, Adiguna. Aku mau pacaran sama siapa, aku mau jalan sama siapa, itu hak aku. Aku berhak untuk bahagia. Kalau aku ada waktu, aku kasih tanda tangan. Serah deh. Yang penting, Gina sekarang udah mau tanda tangan. Alah. Elisa. Kenapa hari ini kamu gak datang meeting lagi? Loh, emang ada meeting ya? Aku udah tulis semua meeting dan aku tempel semua di kalender, termasuk meeting hari ini. Catatan apaan sih? Kan aku udah bilang sama kamu, gak ada catatan apapun. Aku udah tempel semuanya di kalender. Atau sebenarnya kamu sengaja ya supaya gak datang? Sengaja apaan sih? Yaudah kalau gak percaya ikut aku. Ayo, mau kemana? Ikut. El! Nian, kamu lihat sendiri. Gak ada kan catatannya? Kok bisa sih? Aku ingat banget. Aku tempel sendiri catatannya di sini. Ya mana aku tahu? Kan nanya sama aku. Eliza, kamu gak buang catatannya kan? Ana! Bisa ya kamu fitnah aku terus? Jelas-jelas kamu yang ceroboh. Aku gak fitnah kamu, Eliza. Aku cuman... Ya, setahu aku tuh tempel sama post-itnya di sini. Gak mungkin tiba-tiba kosong kayak emang gini. Emang ya? Emang aku selalu salah di mata kamu. Enggak, males. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Min. Duduk, Mas. Ya, terima kasih. Ini aku ada hadiah buat kamu. Apa ini? Kamu buka aja. Gak ulang tahun. Yuh, kamu selalu aja bikin gue bad mood. Menurut sekarang, gue jalan-jalan keluar aja. Kok Bu Elisa sampai lupa ya ikut tender itu? Jelas-jelas dia yang salah. Gak mungkin Bu Ana lalai. Iya, setuju banget. Atau jangan-jangan Bu Eliza sengaja gak ikut tender ini. Biar perusahaan ini rugi. Bisa jadi. Ah!
Ngomong apa kalian? Enggak, Bu. Misi. Kenapa sih? Mereka selalu aja jalan anak. Lo lihat aja, gue gak akan ngejarin lo hidup tenang ataupun bahagia. Gue bakalan bikin hidup lo berantakan lagi. Halo, temuin gue sekarang. Nanti gue WhatsApp alamatnya. Oke. Ya ampun. Gimana? Kamu suka gak? Aku sengaja loh harganya gak aku cabut. Jadi kalau misalnya kamu gak suka, kamu bisa tukar lagi. Nah, aku suka sih mas, cuman kayaknya itu terlalu mahal deh. Jangan deh mas. Ya ampun, please dong Mi, kamu terima ya. Kalau enggak, yang ada aku bakal kecewa dong. Sebenarnya aku udah lama banget loh aku pengen ngasih sesuatu buat kamu. Makasih ya. Sama-sama, Mit. Kalau kamu senang, kamu bahagia, aku juga jadi senang. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Mita. Maafin aku ya, karena membohongin kamu. Tapi, aku gak punya pilihan. Aku harus melindungi kamu, Mit. Gimana? Lo sanggup kan? Cuma gitu doang mah gampang. Oke. Okay. Ini bayaran awal. Kalau tugas lo berhasil, gue akan bayar sisanya. Tapi kalau lo gagal, jangan harap gue lunasin. Gagal? Lo lihat aja nanti. Pokoknya gak pernah ada kata gagal di kamus Tamara. El, kenapa kamu suruh aku sini buru-buru? Ja, aku punya tugas buat kamu. Tante Vina. Bulan. Ada apa kamu kesini? Aku mau ngomong. Mau ngomong apa? Yaudah kalau mau ngobrol, ke dalam aja yuk. Enggak. Kita ngomongin di luar. Di luar? Memangnya kita mau kemana? Pokoknya jalan aja dulu. Nanti kita ngomong di jalan. Ayo. Keluar!
Seorang kenapa ya? Ceweknya digamparin kayak begitu. Tolong! Woi! Jangan, jangan. Pacar saya itu nekat. Bantuin saya ya. Bawa saya pergi dari sini. Jangan sampai pacar saya itu nyiksa saya lagi. Saya mohon. Ya, Mak. Ya, Mak. Selesain tugas aku. Bagus. Tapi dia gak curiga kan? Enggak. Karena tinggal cewek itu aja. Dia bisa gak yakinin dia. Kamu tenang aja. Aku udah bayar dia mahal. Sekarang kamu pulang. Gak usah kelayapan. Oke sayang. Rasain lo anak. Lo udah bikin gue malu di kantor. Sekarang lo lihat pembalasan gue. Lo bakal lebih sakit hati dari gue. Al? Kamu ngapain? Nungguin Dennis ya? Iya, El. Yaudah, coba deh kamu telepon atau video call. Kenapa harus di video? Ya, supaya kamu bisa lihat dia lagi sama siapa dan di mana. Kalau misalnya dia nggak angkat, itu tanda-tanda... Tanda-tanda... Aduh, Ana. Kamu tuh lupa ya, aku ini siapa? Aku ini mantan istrinya Dennis. Dulu waktu Dennis selingkuh sama kamu, ya kayak gini gerak-geriknya.